belakang, apa di samping, apa di dalam? Nyala. Hai, konbanwa, minasang. Konbang. Ma, ano, kojin kojin, wa, tabung ano, jibung no yoji toka, jibung no shigoto ga, toka, ma, jibung no yarana kereba naranai katsudo ga aru to omoimasu ga, eto, ima, minasan ga koko ni kite, ureshii desu. Ma, itu pudang wa koyu funa kesu nga ano butsu no kurasu ni mo arimasu. Jadi masing-masing itu ada kerjaan, ada urusan, ada hal-hal yang harus dilaksanakan secara pribadi. Jadi ada yang bisa hadir, ada yang nggak bisa hadir. Sore nga butsu des itu saya mahfum. Mahfum itu yang jadi menteri sekarang, menteri pertahanan. Nah, apa? Mahfum MD. Maklum. Mahfud. Oh, Mahfud itu. Ya. Mahfum. Nih, Farel sang main sama bola. Kecanduan. Kecanduan gitu. Itu loh kayak yang di FTV itu loh yang jadi temannya siapa gitu yang rambutnya kayak gitu ada tuh siapa ada deh makanya kalau tidur jangan sore-sore tidur itu di atas jam 11:30 itu FTV ada nah biasanya Farel Sang ada tuh akhir-akhir ini oh gitu ya. Iya, sama. Armel sang telat ada mengerjakan fit untuk ujian besok. Maksudnya video. Emang ada video? Oh, kiriman video berupa PR gitu. Iya, perlu bikin video gitu pasti. Nonton video atau bikin video? Bikin kali. Oh gitu. Wow, ternyata belajar dari rumah itu pada kreatif bikin video, film pendek. Kayak itu dong. Butejo. Pilih. Oh, berarti Gita Sang udah lihat berarti. Udah dong. Ah, Sonandeska. Hai. Eto. Yang ini ada yang masih tanya nggak? Apa? Ada sih cuma nggak arimas kah? Masih ada pertanyaan kah? Kebau-kebaunya sih gampang sih. Otomatis saya simpen dulu. Ini sensei nampilin apa mak si hitam? Masih hitam ya? Bentar. Iya. Itu re. Duh. Rensu tanggal 9. Masih hitam. Udah ada. Ya hilang. Udah ada. Mati. Kok malah
di stop. Tadi katanya item. Iya, tapi tadi udah. Ini mas kah? Kelihatan kah? Iya. Ya. Oke. Okay. Saya terusin dulu tentang kono, sono, kono, sono, ano. Oke. Minasang baca dulu nih yang dari Koswado. Ini nih bagian yang saya puter-puterin kursornya. 3 menit. Habis itu tak stop sharing dulu. Minasang lihat penjelasanku dulu. Tusuk. Sebelum waktu yang mendebarkan untuk kuis dimulai. Hari ini cuma kuis doang nih. Enggak, terusin materi, baru nanti kuis. Kuisnya kayak kemarin lagi. Is rahasia dong. Oh. Iya. Tapi. Gitu, gitu. Aduh. Aduh, nggak kuat aku ini. Kita sang. Himitsu des. Apa? Himitsu. Himitsu. Itu rahasia. Oh. Kayaknya Farelsa nggak pernah ada bilang, Sensei saya telat mau ngerjain tugas sekolah dulu nih sama apa video atau mapel. Ada tugas. Kayaknya nggak pernah. Ada ya, maaf. Emang ada mapel yang diajarin malam-malam? Enggak, mungkin tugasnya yang tadi, Sensei. Oh. Mungkin tugasnya tapi tadi kebanyakan terus belum selesai, jadi dia ngerjain malam mungkin. Tapi kayak Laura Sang, Bella Sang, ada mapel. Oh, itu kemana ya? Mapel jam segini. Masih ada. Mapelnya diajarinnya malam-malam. Nah, itu dia. Maksudku, adakah? Setahu aku udah enggak ada deh kalau mapel malam-malam. Oh. Mapel itu makan apel, Desne. Bukan. Hai. Oke, si Matin. Gini. Kore, sore, are, minasang, madau, wakarimas, yone. Masih ngerti kan ya? Masih. Kalau saya bilang, kore wa boru pengdes, kalau dari tempat minasang berarti? Sore wa. Sore wa. Sore wa apa? Selama ini kita belajar kore, sore, are itu langsung ditempel dengan wa desione. Gak pernah kore, sore, are dibiarkan ditempeli yang lain atau kosakata lain baru ditambahin wa. Enggak ada kan? Enggak. Deskara. Tatoeba. Saya enggak pakai ini nih. Terus sambil berkacak pinggang, misalnya di depannya Farelsang itu ada Jisho, ada Hong, ada Borupeng, ada Empitsu, ada Kagi. Oke.
ada Noto juga. Terus saya bilangnya gini, para sang, pakai mata. Oh, soreo kudasai, soreo kudasai. Tolong dong yang itu. Saya nggak pakai ini. Nah, Farelsang juga bingung. Sengsi mau yang mana? Sore. Oh, kudasai. Matanya melotot-melotot. Pokoknya sore aja. Terus apa maunya? Nah, kan jadi nggak jelas kan? Kalau jelas, saya pakai ini. Farelsang, sore kudasai. Terunjuk saya ngarahnya kemana? Oh, jisyo. Kamus. Oh, sensei, hai, jisyo, dozo, silakan kamusnya, karena ada bantuan anggota tubuh untuk menunjuk ke apa sih yang mau saya inginkan. Itu untuk kasus kore, sore, are. Ya. Kongkai wa minasan ga saki yomimashita ga, minasan sudah baca tadi. Ada kono, ada sono, ada ano, tapi kali ini dibiarkan ditempeli oleh kata benda baru ditemenin sama wa. Jadi kayak tadi ada kabang kan ya tulisannya. Kono kabang, sono kabang, ano kabang. Kabang itu kabang wa. Indonesia gode, Nadeska. Kabang. Kabang. Ingat lo kita sang, ini kabang. Bukan kabang bakso, kabang bubur, kabang mie ayam, bukan kabang. Kabang wa kabang. Indonesia gode tas des. Oh, tas. Tas. Ya. Nah, walaupun saya nggak pakai tangan, nggak pakai anggota tubuh, di depan Farelsang lagi-lagi ada tas, ada jisyo kamus, ada hong, what na desu ka? Buku, ada denchi. Denchi itu baterai. Oh. Ada di PR kemarin. Saya menyinggung ada denci. Terus ada borupeng, ada empitsu. Ya. Terus saya taunya kayaknya itu bukan barang-barangnya Farelsang. Jadi saya bilang, kalau kore sore-are kan berarti saya harus pakai ini kan ya. Nih. Iya. Tapi kalau kono sono ano, saya tinggal bilang Farelsang sono hong wa dareno deska. Mau barangnya ada berapa macam, tapi saya bilang Farelsang sono hong wa dareno deska. Barang yang saya maksud apa sih? Sono hong wa buku des. Di situ ada kamus, ada bolpen, ada empitsu, ada kagi, ada denchi, ada jisyo, ada hong. Tapi yang diambilin Farelsang tetap hong. Kenapa? Saya nggak pakai ini, tapi Farelsang ngerti. Sono hong wa buku itu, kono artinya ini, sono artinya itu, ano juga artinya itu, tapi yang jauh. Itu kalau saya bilang sono hong wa dareno desu ka, punya siapa? Oh, ini buku sensei. Ah, hai, kono hong wa itu chia san no desu. Nah, lagi saya nggak pakai ini, saya nanya ke Andresang sono headset wa ikura desu ka? Tuh di kamarnya Andresa kan banyak kan barang, bener gak? Iya. Minasa lihat kan? Iya. Oke. Okay. Ya.
saya nggak pakai tunjuk-tunjuk sana sini, saya cuma bilang ke Andersang, Andersang, sono headset wa ikura deska, berarti barang yang saya maksud apa sih? Headset. Headset. Terus saya tanya lagi itu, Andresan, ano eakon wa itu dokono kaisya deska, dokono kaisa pabriknya, pabrik yang pabrik mana, pabrikan mana, ano eakon wa dokono kaisya deska. Berarti saya maksudnya AC itu pabrik, adalah pabrikannya siapa? Ya, AC. Saya enggak tunjuk-tunjuk. Iya, Kong. Atau are are are. Saya tinggal bilang ano ea Kong. Jadi ini itu dan ononya kita sudah memberitahukan ke pihak lawan bicara barang itu maksud adalah apa. Ingat, korek sore are harus langsung ditempel pakai wa. Ono sono ano, tempel dulu dengan kata benda, baru boleh tambah wa. Wakarimas kah? Mas. Udeng des kah? Udeng. Mudeng des kah? Mudah-mudahan des. kalau nggak disenggol bacok nih. Nah, satu lagi. Korek sore are, ingat nggak boleh dipakai untuk orang ya. Jadi saya nggak boleh. Jadi nih Ciasang sama Gitasang ada di depan ketemu. Pas lagi ada misalnya pertemuan parokial dah, saya tepok Andresang. Andresang, arewa arewa dare deska, itu siapa? Itu nggak boleh, dare des. Karena berarti saya nunjukkan, saya maksudnya menunjuk orang, maksudnya itu siapa? Gitu kan, Ciasang sama Gitasang cuma kelihatan punggungnya nih, saya nggak tahu nih siapa itu. Saya nggak bisa pakai arewa itu, karena Ciasang sama Gitasang kan benda hidup, hidup ya. Iya dong, aduh. Bernapas ya. Bernapas dong. Buktinya apa? Apa bukti? Kamera aja kagak nggak nyala, saya nggak tahu. Kamu ngomong dong. Kalau nggak bernapas dia bisa ngomong. Nggak juga. Itu di di zombie land itu zombinya bersuara. Zombie itu kan masih hidup, cuma terinfeksi, mereka belum mati. Oh gitu. Oh iya. Zombie itu kan mati dulu, baru terus dia hidup lagi. Oh. Bukannya terinfeksi? Gara-gara virus. Yang tergigit. Zombieland. Kalau di Zombieland itu mereka udah mati dulu. Oh. Mereka keinfeksi. Coba. Mati terus hidup lagi. Coba Farel San gigit tuh berdua tuh. Nah, kalau yang lain dong. Iya, kan gak enak kalau gue bilang, Ciasang sama Gitasang udah pernah digebuk sama pemulung gak? Kan terus gak bisa tak bilang, Farelsang gebuk tuh, kan berarti menyangka Farelsang pemulung dong. Mendingan jadi zombie. Gigit, ntar kan suruh Bonasang yang ngegigit. Gitu, Farelsang. Nah, kalau kasus kayak begitu, kono sono ano boleh dipakai untuk orang. Jadi, ano hito wa dare deska, Andresa. Itu benar-benar orang itu siapa? Oke.
Nah, ini balik lagi. Wah, gak kelihatan nih punggungnya nih. Cuma kelihatan punggungnya nih. Andre-san, ano hito wa Gita-san desu ka? Andre-san, kalau yakin itu Gita-san, hai, so desu. Kalau sama sekali, kalau rada-rada blur, gak tahu apa Gita-san, apa Gati-san, apa Itak-san. Ano hito wa Gita-san desu ka? Iye jigaimasu. Tapi kalau wakarimasang ya, boh, ra ngerti. Itu Farelsang bukan. Farelsang, tapi saya tahu dulu rambutnya banyak. Tapi kok kayak gitu ya? Ya saya bilang, wakarimasang, enggak ngerti saya. Aku ra ngerti ya. Oh. Aduh, buatan ngertos, des. Udah ngertos pakai des lagi. Wis, Jawa sama Japan. Japanglish. Japanese. Oke. Situ mau ngarimas kah? Iya, situ mau ngarimas. Maseng, seng, seng. Situ mau ngarimas. Oke, saya kirim double ke Minasa. Jadi Minasa yang hadir itu Garcia. Dia siapa sih? Oh, Garcia deh. Gracia. Wah, kok Garcia? Salah. An game. Lanat lagi an. Hey, boku desu. Game. Abian. Terus. Ri. Itangelika. Armel sama sekalian. Sama Yeski. Eto. Eto. Tanggal. Oh ya, Ethel. Kalau nanti masuk. Rachel. Tanggal dan bulan. No. Thank you. Thank you. Gak usah pakai badan email. Langsung di... Ha, langsung. Mana sih tadi? RST. Toki. Apa sih judulnya? Orange R. Oh, yang ini dia. Ya, biasa. Tolong kerjakan dalam waktu yang Sensei ini langsung dikerjain. Hai, ada Laura Sa. Sebentar, saya forward. Fabianus Bobby. Ya, Sensei. Oke. Sudah saya kirim ke email masing-masing. Maaf ya saya telat, soalnya itu tadi ada maktel.
Hai, Teh Jobodes. Hah? Cek email pinasang masing-masing. Nah, dan saya akan muatkan ini sekalian. Jadi Minasang, jangan kerjain dulu, jangan unduh dulu. Ada 15 soal. Berani berapa lama? Tatoeba nih. Saya gedein dulu deh biar nggak kelihatan soalnya. Satu poin. Nah. Ashita. Kyowa angkat tsunami kideska. Berarti hari ini tanggal berapa? Betul kan? Minasang harus jawab seperti ini. Kyowa hachigatsu niju yoka des. Hachigatsu niju yoka wa nanyobi deska? Langsung aja gak usah ditulis ininya. Ketsu yobi des. Ini juga boleh deh Minasang langsung tanggal sama bulannya. Oke? Okay? Nah, Minasang sudah tahu soalnya kayak begitu. 15 soal berani ngerjain berapa lama? 2 jam. Eh, Andresang. Tatap kamera. Nah, gitu. Jangan nulis apa-apa, jangan ketik apa-apa. Jadi, saya curiga udah diunduh duluan nih. Tahu ya, Des. Nggak kedengeran suaranya. Lagi ngebales WA orang kantor. Oke. 15 soal berani ngerjain berapa lama? 2 jam. Maksudnya? 2 jam. Itu saya bikin Indomie lagi nih. Sensei, ngerjain apa? Ya. Nanti tak tampilin soalnya. Ya. Oh, oke. Okay. 15 kali 2 sang jupung. Oke, Deska. Makanya saya bilang tolong bawa tanggalan atau kalender. Jadi biar sekalian ngecek di kalender. Gitu. 30 menit oke kah? Insya Allah. Sekarang 21.05 Minasang harus berhenti 21.35. Oke. Soalnya ditampilin kan Sensei, gak lihat sendiri-sendiri. Iya, tapi kan gak bisa 15-15-nya nih. Ini. Oh. Kecuali kalau si ini nih, sebentar ya. Kekecilan. Ore. Ah, kayak gitu. Nih, 13. Kayak dibikin buku aja gitu, apa sih namanya? Iya, itu yang di bawah. Oh, oke. Okay. Ini kalau Pinasang zoom sendiri bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Bisa. Bisa. Geser pakai jari, digedein sendiri. Bisa kan? Iya. Oke, berarti 15 soal langsung tak tampilin segini. Jadi saya nggak perlu geser, ya. Tapi bisakah Minasang mengaktifkan kameranya? Kan udah. Oh, kamera saya jelek banget. Gimana dong? Kan udah. Nah. Kalau kita sang ini pakai HP pakai laptop? Pakai HP. Terus ngecek tanggalnya, bawa tanggalan enggak? Bawa. Oke, sip. Cia sang? Pakai laptop. Pakai laptop. Oke, berarti bisa kamera kan? Bisa, tapi jelek banget kameranya. Kak, emang tahu dari mana? Ih, beneran orang saya udah pernah nyoba. Yang kemarin ulangan itu, yang tes, kan pakai itu, jelek banget. Parelsa, bawa tanggalan? Bawa. Oke, sip. Itu, Laura San bawa tanggalan? Maksudnya? Bawa kalender gak? Enggak.
Oke, okay, kalender aja biar. Ya udah, khusus Laurasa yang sedapatnya aja Laurasa boleh, tapi kalau bisa bawa kalender di kalender biar nggak ganggu HP gitu. Oke. Okay. Tolong 15 ini dikerjakan dalam waktu 30 menit. Minasang pakai fasilitasnya masing-masing. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung bilang ke saya. Tapi bukan nyari tahu jawabannya loh ya. Cuma kosakatanya doang yang paling saya layani. Oke. Okay. Ini tanggal sama bulan doang kan? Tergantung dong. Tergantung pertanyaannya. Tanggal sama bulan doang. Ada yang nanya kapan, ada yang nanya harinya. Gitu. Ya. Ada satu soal nyelip tentang angka. Iya, tuh nomor 13. Sip. Oke. Okay. 30 menit dari sekarang. Ini oke, okay. Pertemuan berikutnya kita sudah membahas tentang kata kerja. Minasang. Saya cari jadi penerjemah ntar. Tanggal sunan. Betul, Jo. Silahkan. Jadi kita ngerjain, ngirimnya gimana? Foto? Boleh difoto. Astaga. Sensei. Ya? Sensei. Ya. Sensei mau nanya dong. Ini bulan apa sih? Oh. Kenapa lo rasa? Enggak, lupa. Ngomong sendiri kok. Gimana lo rasa tadi? Lo rasa. Jadi gini lo rasa mau nanya. Sensei. Iya, iya, iya. Iya. Ngerjainnya di buku ya? Iya, mau nanya ngerjainnya itu di buku. Jawabannya aja kan? Ya, jawabannya aja. Oh, oke. Okay. Jawabannya aja atau ini? Atau kata-katanya juga. Nggak usah deh, jawabannya aja. Kan soalnya cuma 30 menit. Jadi nggak perlu ditulis. Jadi kayak misalkan asatewa, gitu nggak usah. Nggak usah deh, nggak usah. Nanichi. Asal. Kalau nggak usah aja, kok gini gua. Bener aja, asal bener aja. Mengenakan tes. Sudah ada yang mengeluarkan. Jangan gitu dong. Sudah ada yang mengeluarkan keputusasaan nih kayaknya. Jangan dong. Jangan gitu loh, saya. 2140 ya. Amin deh. Kau berangkat kemana? Thank you.
3. Astaga. So. Mika. Ih, mati. Reset. Ah, siapa sih ini? Share screen, elah. Sebentar, saya stop. Saya munculin lagi. Oke. Ayo Minasan, mumpung Andresan sedang tidak fokus nih. Iya, enggak fokus, ada isu soalnya di kantor. Otaknya jadi kata kemana. Apa toy? Ah, oh, apa? Untuk dipermudah pengajuan kredit. Enggak, bukan, ini buat non retail beda. Itu. Ih, benci banget nih Sofia buat. Sensei ini pakai tanggalan 2020 kan? Iya, betul. Ya apa ya, saya menyiksa Minasan pakai tanggalan 2019 juga. Ah, jangan dong. Udah pusing nih. Saya bilang, mengerjitkan dahi. Hai. Ini pakai harinya ya? Apa enggak? Tergantung pertanyaannya. Oh. Aduh, saya enggak tahu ya pakai. Saya enggak tahu pakai. Kalau Itsu Deska, cukup tanggal sama bulannya aja. Enggak usah hari. Itsu. Ya, kalau nanyanya pakai Itsu, udah nama tanggalnya aja enggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih menantang, kasih saya sekalian nama tanggalnya. Harinya. Berarti Minasan ngerti banget. Kalau semuanya dikasih hari enggak apa-apa? Apa enggak boleh? Boleh. Tapi kan masa iya saya nanyanya udah Nanyobi, enggak perlu lagi pakai itu kan. Kalau yang ditanya gacu sama Nijing, nggak usah pakai hari kan? Iya betul. Kalau nanyanya nan gacu nan Nijing, ngapain pakai hari kan udah ada kan masih, makanya tergantung dari masing-masing pertanyaan. Oke. Wah. Pak Relsan jangan ngantuk lo ya. Salah. Mana? Nanti ditinggal tidur lagi sama Pak Relsan. Udah habis saya. Terima kasih.
Bingung boleh, tapi 2 menit aja bingungnya, habis itu langsung ngebut lagi ngerjainnya. Mika Ngatsu Asate Asate Tangatsu Suruh ngerjain malah Rosario, gimana sih? Jangan karena mau deket bulan kitab suci terus malah wiritan. Jangan stuck di soal atas, langsung kerjain soal bawah kalau makan waktu. Kerjain yang paling Minasang bisa. Tapi kalau Minasang bilang ke saya, aduh, saya nggak bisa, ya itu nasib tuh namanya. Ya. Atau sih 01 Muharram itu apa? Iya. Itu apa? Ah. Kotosino 1 Muharram Nohi. 1 Muharram. Kotos itu tahun ini. Oh. Makanya saya minta bawa tanggalan, jangan bawa HP. Kalau bawa HP kayaknya enggak ada deh. Ada kok. 1 Muharram. Cuyok. Tasar sudah menggumam sendiri. Ya Allah, Shigatsuka. Shigatsu itu apa? Shigatsu itu. Shigatsu apa ini? Nanyobi deska, nanyobi deska. Aduh, benci banget. Ah, itu nyadar apa? Ah, susah gitu atau gimana sih? Apaan? Menggumamnya juga saya. Ambigu. Ya. Menggumam aja ambigu, apa? Gimana jawab soal? Pokoknya hari ini saya senang deh, saya bisa berpuas melihat apa kerutan di dahinya Minasang. Aduh, ini ngelebihi Vegeta ini. Habis ini Minasang boleh ke toilet. Saya takut no, saya nggak selesai. Tokugatsu yuka. Yoga apa? Yoga loh. Jangan, saya kan sudah pernah bilang yoga dan yoga, jangan sampai keliru. Yoga sama yoga. Yeah.
Mbak. Luka. Luka. Ih, benci banget. Ternyata ternyata ada yang lebih dibenci ketimbang mantan ya, Farelsa ya. Ya, Ciasang ada yang lebih dibenci ketimbang mantan. Adik saya sama mantan temenan, Sensei. Ternyata dia lebih membenci Yobi ketimbang mantan. Aih, luka tuh apa, betul? Abis Yoka, terus Kokonoka, dah tuh clue-nya. Abis Yoka, oh, oke. Arigato. Mungkin cara penulisannya agak beda. Kalau di bab 5 itu pakai strip di atas. Kalau ini saya jabarin cara bilangnya lebih panjang gitu. Oh, oh pantes. Saya bingung. Bingung ya. Aduh, hari pahlawan. Jangan, hari pahlawan jangan. Berapa sih? Jujur nggak tahu. Dari tadi Cia itu ngasih tahu posisinya dia ada di mana loh. Tahu. Ya maaf jangan ya, membuat... aduh parah banget saya tuh kalau udah panik begini. Jangan membuat Andresang tertawa lah. Biar gak fokus, biarin. Bukan cuma gak fokus, gue juga lagi gak fokus nih. Kantor jam segini lagi. Aduh. Ih. Kalau jam segini ada masalah tetap harus ditanggepin ya. Iya, soal production. Kalau urusannya sama RM mah bodo amat. Oh, oke oke. It's sudah. Ih, aduh, aduh, aduh. Apaan sih? November sih, opo. Nih kepanikan melanda kota Gotham City nih. Koto si no fatuha Muharram. Aduh, Muharram teh apa? Satu Muharram tuh apa sih? Kalau enggak di kalau enggak pakai tanggalan gede susah, kalau HP kayaknya jarang-jarang ada. Satu Muharram itu yang nenek saya ulang tahun bukan sih? Apa enggak ya? saya enggak sih? Nanya clue-nya kok gitu sih? Parah ini mah. Satu Muharram kita pernah masuk mana? Belum. Parah doyan satu Muharram. Apa sih satu? Oh, Idul Adha. Dan saya itu deska itu nggak usah pakai hari kan ya? Apa pakai ya? Ya kan saya bilang tadi kalau itu deska wajarnya sih ya tinggal bulan sama tanggal. Tapi kamu pakai hari ya? Lebih puas saya lebih arem. Ah nggak usah. Nanya-nanya sendiri, batal-batalin sendiri. Aduh, Kotoshino Waisak, Waisak, aduh, Waisak. Ini ekspresi kayak gini tuh kayak orang nggak bisa nyairin deposito ya, Andresa. Kotoshino Itsu, oh kalau Itsu berarti nggak usah. WhatsApp. Sampai saya bingung. Ya apa? Ya nomor 6 itu maksudnya saya nggak ngerti. Nomor 6. Iya. Shigatsu Itsuka, apanya yang nggak ngerti? Oh. Ya maksudnya apa ya? Gak ngerti itu artinya juga, emang gak ngerti apa yang maksudnya itu. Oh, itu ada di bab 5, Laura. Aku udah ngirim materinya semua. Coba di... Saya lupa buka emailnya.
Kurisuma itu apaan, Sensei? Ini nggak sempat buka. Suka. Kurisuma itu, ini kan pertanyaan saya ke Armel sang waktu itu. Masa? Iya nggak ada waktu itu. Makanya apa saya lengkapin aja dulu, Sensei? Iya. Bukan, Sensei. Kenapa, Laura sang? Cia. Apa saya lengkapin dulu? Dan saya nggak buka ayunnya. Kurisimasu. Kalau lu baca cepat jadinya Kurisimasu. Nah, Kurisimasu. Oh, iya, ngerti. Tahu. Makasih kak. Laura sedapatnya aja. Ya. Apa? Kenapa Sensei? Laura sang sedapatnya bisa ngerjainnya sampai mana nih? Dicoba dari 15 itu. Kalau 6 gak bisa, terusin dulu bawahnya, gak apa-apa. Oke. Makasih ya, Sensei. Ya, nanti kita bahas lagi. Kurisuma? Nih, dengerin. Kurisimasu. Kalau lu baca kan Kurisimasu. Lu baca cepat, jadinya apa? Kurisimasu. Iya apa? Apa sih? Nggak tahu deh, Pak. Clue-nya adalah kita ngerayain. Merdeka. Nanyobi. Kurisimasu. Nanyobi. Dah, Andre-san. Tak kasih clue-nya deh, Mina-san. Kurisimasu itu julpan. Farel. Apa sih namanya? Lonely night. Wait. Star. Dadah. Jangan lu bikin pusing karena kebanyakan yang kayak gini itu serapan jadi ya nggak terlalu membingungkan. Dan gue bingung. Nah, kalau baru nggak. Pokoknya hubungannya sama Farel aja. Aku. Iya. Apa sama JD, sama Dilo. Ah bukannya itu ya? Oh iya, lupa rampam-pam ya. Iya lupa gue. Iya. Oh iya. Iya yang gue salah itu. Iya. Kalau kata-kata serapan ya emang gitu. Larnya harus ke huruf hidup. Iya, kayak orange kan jadinya orangey. Ah, so you quarters. Benar ini ya Allah. 1 2 3 5 1 2 3 5 0 400. Ai. Kecil lagi. Kale. Aku gak su. Lupa. Nih, pelajaran buat Ciasang. Jangan mau pacaran sama orang yang muka-mukanya kayak Kayobi. Getsuyobi. Pokoknya muka-mukanya Yobi-Yobi itu jangan, ntar lu benci. Astaga. Rupiah ya? Oh iya lagi. Dolar. Doru. Sensei nomor 13 kalau misalnya rupiah ya, berarti di Hong Kong nggak usah pakai rupiah kan? Iya, nggak usah. Oke, langsung angkanya aja kan? Hai, tokoro de atau hapung des. Dapat menit lagi. Wah, ya Allah. Gak kekejar. Yang minta satu soal per soal 2 menit tuh Farel sang. Masa Farel. Kugatsu. Lu benci banget sih.
ini pelajaran baru. Gampang sekali sih melontarkan kebencian, nggak boleh, itu namanya hate speech. Aduh maaf banget, tapi kayak udah jadi kebiasaan gitu. Bisa kena pidana. Oh ya? Iyalah. Aduh. Mengajak orang lain untuk membenci soal yang saya kasih. Saya nggak mengajak. Siapa? Cuma ngomong sendiri. Saya emang kebiasaan gitu, kayak orang gila ngomong sendiri. Pantes. Pantesan apa? Asate. Ivarel sang lo dari tadi tuh nggak ada suaranya tapi toto selesai. Juichi Michi. Ah. Juichi Michi. Ah. Cikuce hota hai gimana sih? Uici. Oke. Berarti gua ada di 13. Terus. Tukang parkir ini. Aduh. Kugatsu Nanaku Paris Nanaka Tu Asate Malah Alfa TH lagi kemarin. Ayah nanya soal boleh enggak? 7.
Nanya satu soal, baik. Sumpah Pemuda tanggal berapa? Ya buset deh, udah lulus ya kita saat. Lupa. Waduh. Pak, nomor ijazahnya, iya. Nomor ijazahnya berapa? Lupa. Eh, jangan dong. 28. 28? Hugot. 28 apa? Eh, salah. Iya, yeah, betul. Iya, benar kan? Dah. Apaan sih umur itu? Oh, no, kak. Hah? Ih, bodoh. Aduh. Atau nifung, guys. Oke, Des. Kirimnya ke? Ke grup. Ke grup? Ya. Hah, grup? Ya. Sensei, saya masih banyak yang belum. Gak apa-apa, lo rasa nanti saya kasih soal yang lain. Yang lebih heboh. Sensei. Hey. Kata anak kak lagi ada masalah keluarga sama masalah sekolah, jadinya gak ikut. Oh dia? Iya. Sampai malam ya berarti? Gak tahu. Kayaknya kalau Oke. Umur-umur dia mah bisa tebak. Apa tuh? Game lah pasti. Melototin handphone. Wah, jangan-jangan saya ngajarin game ya. Sebenarnya menghancurkan. Cuman eh dasar kelihatan aja dari anaknya. Kan biasanya Andore. Andore itu enggak boleh pakai hiragana. Pakai katakana. Harusnya kata-kata. Pokoknya ya, nama kita itu enggak boleh pakai hiragana. Maru walaupun kelihatannya sebutan Jepang, karena orang asing pakai katakana saya harus. Tapi kemarin ini YouTuber yang aku follow, Abroad in Japan, yang videonya tentang Natsuki aku share itu. Dia itu kan tadinya pakai katakana kan. Ya. Yeah. Terus dia mau perpanjang asuransi mobilnya. Hmm. Disuruh ganti hiragana. Di sana. Enggak boleh sih, tetepan aja. Kan dia Gaikokujin. Apa dia sama aja? Jadi kayak gini. Ada pemain basket turunan. Dia setengah Jepang, setengah Amerika. Namanya Thomas Shimada. Thomasnya pakai Tomasu katakana, Shimadanya malah pakai kanji karena itu nama Myojin, nama marga. Dari situ kelihatan, ya itu anak dia itu peranakan gitu loh maksudnya. Oh.
Nah, kalau sampai disuruh sama sana, jadi hiragana sayanya aneh. Apa iya? Kita aja tanda tangan seluruh dokumen. Kita kan namanya pakai hanko. Iya, pakai cap kan? Nah, ya, capnya itu semuanya pakai katakana. Karena hankonya dia tuh hanko. Ganti. Dan kecuali kalau, tapi sama aja deh. Dia kalau bisa jadi orang Jepang pun, permanen resident, tetap aja pakai katakana. Ini 15 soal pada selesai semua. Apa yang susah sih? Enggak, aku belum. Panik. Kalau Hah? Jujur itu adalah tadinya tuh nomor 4, nomor 6. Ntar dulu, ditandain. Nomor 4, nomor 6. Terus nomor 11. Nomor 12 itu masih kosong. Terus pas dibilang masih ada 8 menit. Oh, okay, masih cukup. Terus ditandain lagi. Sabar. Cuman butuh restart server doang, itu sudah beres. Udah. Tenang, udah. Tapi saya dapat satu yang langsung salah dari Andore Sang. Nomor berapa? Gak tahu. Nomor 4 des. Sangatsu Isuka itu nggak ada su Itsuka. Pakai teh Insuka. Tapi foto yang sudah terkirim nih jadi bukti, betul kan ya rekan-rekan? Ini Cia kan udah kelar, bener banyak. Relsa sama lagi, dari tadi udah goyang-goyang kepala dia. Ini betul. Yang betul kelar dulu, Rel. Oh iya, enggak, ada yang satu kok, nomor satu. Satu nomor kita, yang... Sang? Banyak salah ya? Kita, Sang? Iya. Nomor 4. Hampir sama kayak Andre, Sang. Tidak ada Nanaoka. Itu nama orang, Gita Sang. Adanya Nanoka. Nanoka. Oh. Nanaoka itu adalah cara gampang ingetnya, Gil. Kalau gue kan ada karakter namanya Nanaoka. Sama Iya. Komik. Makanya namanya Nanaoka. Ingat aja, oh iya Nanaoka. Berarti Nanoka. Gita Sang kena prank. Salah ngapalin. Kena pranknya Andresa. Berarti Shukudainya Minasang ini aja cuma 20 menit bisa 15 soal. 30 menit ding. Nah, berarti soal saya nanti sekitar 20-an. Itu mah enggak nyampe sejam, paling juga 15 menit. Oke. Okay. Katanya. Enggak, okay. Katanya makin banyak soal makin cepat pinter. Ya, emang. Para sang enggak usah garuk-garuk kepala, rambutnya udah habis. Apalagi sih mau digaruk? Hidung lagi digarukin. Garuk, Pak. Garuk, Wak, karena gatal. Gatal, Wak, kayui. Kayui, des. Ah, oke, kayui. Tuh, berarti Senin, Rabu. Hari Rabu, saya kirim, malam ini saya kirim dulu materi untuk bab 6. Itu tentang kata kerja bentuk mas. Artinya kalau dalam bahasa Inggris yang bentuk ing. Apa ya, kalau bahasa Inggris kan nggak ada. Bentuk ing itu kan bukan bentuk formal ya. Memang grammarnya ya. Tapi kalau kalau di bahasa Jepang,
saya memberikan bentuk formalnya dulu biar Minasan nggak kejeblos pakai bahasa kamus. Bahasa kamus tuh yang pakai nani taberu, nani nomu, tapi yang sopan. Nani o tabe maska, nani o nomi maska, nanti baru jalan di bab 10 itu bisa dirubah. Tergantung grammarnya. Jadi kalau bahasa Jepang itu ada bentuk mas, bentuk kamus, bentuk nai, bentuk te, bentuk ta. Itu tergantung dari buntutnya gimana grammarnya. Gitu. Cuma untuk bab 6 itu sudah mencukupi untuk Minasang mulai belajar penerjemahan. Minasang bisa menyebarkan brosur diri Minasang ke Unsada, Lia, Jia, terus UNJ, terus Borobudur, sampai semester 3. Sini, paper lu gue yang ngerjain. Terjemahnya gue yang ngerjain, sini. Ini sudah masuk semester 2 pelajarannya. Oke. Okay. Jadi, belum nyampe sebulan kita belajar, Minasang itu sudah sampai di semester 2. Irit setahun kan? Jadi setelah 12 bab, ya Minasang bisa bikin kursusan sendiri. Kita ya siapa tahu di Niaga, CMB, apa ada program training, ajuin aja. Udah sini, saya ngajar Pak, ke Tantrisan. Udah. Terus Pak Relsa bisa mengajarkan kepada si itu, nih lo bahasa Jepang yang aku pelajari selama ini bersama teman-teman. Ya nggak harus di rumahnya, kalau privat bisa di depan gua Maria privatnya. Kalau nggak ajarin Revo dulu, nih Bo, gue dapetnya gini-gini, boleh deh nanti buat apa namanya ngobrol-ngobrol sama Caca, gini loh bahasa Jepang. Sebelah tuh mana di layarku sebelah Andresan tuh siapa ya? Oh, Ciasa. Salah, bohong. Iya nih urutannya ya. Parelsan paling kiri, tengah Ciasang, Andresan paling kanan, terus kiri bawah itu Laurasang, kanan bawah Kitasang. Cuman di sini Cia di tengah. Nah, iya, Ciasang di tengah. Tahu. Oh ya, sama berarti. Eto. Oh ya, itu nanti Ciasang. Nanti Gitasang disenggol aja, jangan dibocok dulu, disenggol dulu aja. Oh. Senggol-senggol apa sih? Karena ada gang senggol bacok. Takut jadi, bisa senggol. Untuk Laurasang, nanti kalau ada yang belum dimengerti di bab 5, tanya aja nggak apa-apa. Tuh. Oke. Okay. Jadi, apa namanya, mana yang, soalnya kalau misalnya disuruh ngulang, aku malah nggak ngerti. Ulangnya dari mana, terus yang jadi pertanyaan apa, lebih baik dari Laura Sang yang, aku yang ini nih masih belum mudeng, nah, jadi kita mulai dari bahas itu dulu. Gampang, tinggal, apa tuh? Oke. Tinggal nonton YouTube. Dia sampai mana, baru yang dibingung dia tanyain. Di situ ada, oh gini, aku gak tahu, di YouTube itu dikasih, bab-babnya nggak? Maksudnya ini pertemuan kesini membahas tentang bab berapa gitu? Ada nggak? Belum.
judul. Kayaknya sih nggak ada deh. Tambah judulnya aja, diganti. Habis itu nanti saya minta seluruh penduduk untuk menyebarkan di FB-nya masing-masing, di Twitter, di IG, semua pengikut harus nge-like. Nah, kan lumayan nanti dari kelas bahasa Jepang kita bisa dapat subscriber sama itu. Harus nge-like, harus subscribe, soalnya ngebikin video kan juga makan energi, terus ngeditnya, belum bikin intro. Sekarang udah ada intro, kita belum kelas masalahnya, jadi belum bisa diupload intronya. Nah, jadi kan pas akhir kelas kan, kok akhir kelas dulu kelasnya juga terus nggak nyampe bab 12 doang, ya pembubaran level 1 gitu. Dan langsung pembentukan level 2. Ya, kita makan-makannya dari itu Google AdSense apa YouTube AdSense sih kalau YouTube itu? Kalau sekarang YouTube itu baru dapat AdSense setelah 3000 subscriber minimum. Santana itu kan 11.000. Udah tiap minggu. Berarti nyokap, bokap, sepupu semuanya kudu ini. Kudu subscribe, kudu nge-like, kudu nonton 100% dari awal sampai habis. Ciasang kan ada 6 ya, tambah ya. Lesi, Leso, Lesa, Lese. Itu anjing, sensei anjing. Ya suruh subscribe dong, Bu. Nah, sang aja tak suruh punya HP sendiri, tak suruh minta separa sang. Lah, kelungsurin sekarang dipakai. Tuh. Iya deh, semoga ya. Ya, gua aja ada 38 kucing nih. Suruh tak itu bikin subscribe. Akun. Ya. Subscribe. Ada satu orang teman di kantor, teman ngerokok HP. Dia pengen ngelihat kelasnya kayak gimana. Kalau misalkan dia cuma pengen ngeliat, misalkan dia nebeng nyolong masuk di kelas kita satu gitu, boleh nggak? Kayak coba, namanya Kengaku. Kengaku itu melihat dan beradaptasi. Gitu. Apa-apa. Biar apa kita sang ada lawannya lagi itu loh. Emang kita sama tenang aja, kita ganteng banget. Suka cari lawan. Terus juga masih single lagi, like, masih single available. Terus. Wow. Tapi kayaknya cocoknya ke Cia sih, karena dia itu tipikalnya buset. K-popnya cowok. Nah. Gitu. Jadi kayak itu. Emang iya. Ada. Oke. Oh. Ya. Kalau orang bank sih kan potongannya grepes di kiri kanan, jambul di tengah. Enggak di bank, dia kerjanya di pabrik minyak. Di oh. Berarti gampang lah nanti setiap bulan kita dapat Bimoli, dapat Filma. Kagak, dapatnya Aftur. Buat itu salat dulu ya deh, salat. Laura sang? Aku, cuy. Iya. Laura sang harus cepat gede gitu, biar nanti stoknya banyak gitu. Nanti kenalin. Ya udah nggak apa-apa. Kalau dia, tapi gini, kalau aku sih pengen kalau emang dia mau nyelusup sekali itu belum dapat feel-nya. Kalau mau sekalian tak targetin 2 minggu hiragana harus bisa juga, jadi ngikutnya bukan sekedar nengok penduduknya siapa sih, tapi bisa jadi lawan tanding gitu. Feel-nya dia masih belum dapat. Kalau berhubung nyokapnya tahun depan mau ke Jepang lagi, mau ke Jepang lagi dari kayaknya ketiga kali loh, 3 kali apa 4 kali. Nah dia pengennya pas kesana udah bisa ngomong.
dia seriusin gitu. Terus ada satu game yang dia mainin, nggak tahu game apa dia. Benar. Benar, Andresan. Kita sang. Iya, Sensei. Kayaknya emang nggak cocok sama Gita Sang. Dia suka ngeles. Tadi Andri Sang yang bilang. Iya, jangan. Iya. Sensei, izin keluar ya. Iya. Ya. Udah belum? Oh iya, udah. Boleh, boleh. Nanti dilihat dulu ya, Mbak Prima ya. Nanti tinggal tanyain ke aku, bisa privat. Oke. Okay. Kayaknya Mbak Prima yang udah diupload semua deh. Oke. Okay. Hai, arigato gozaimasu, rasa. Arigato. Gitu, nah dia entah main game apa, tapi di headphone itu banyak orang Jepangnya. Nah, dia kadang-kadang suka ditanyain pakai bahasa Jepang, begitu dia translatein ke Google Translate kan berantakan tuh. Dia jadi balesnya semuanya. Jiasang. Hai. Ya, kayaknya nggak cocok juga buat Cia Sang. Orangnya berantakan katanya. Justru Cia. Yang satu nggak cocok karena suka ngeles. Yang satu nggak cocok karena orangnya berantakan katanya Andri Sang. Jadi sama Pak Arel kayaknya cocok ntar. Kalau dia ini, apa namanya, kalau soal penampilan mah K-pop banget. Makanya cocok sama Cia. Emang dia apa? J-pop kan? Jawa pop. Jawa pop. Kalau Farel Sang itu DSB pop. Anda sore. Ya. Duren sawit baru pop. Oke, terus minta tolong Farel Sang. Iya. Anu, tolong di istilahnya yang sampai sekarang belum aktif itu kan memang si AA Coco sama Sulian. Kadang-kadang Sulian masih tak ikutin kiriman email, tapi kalau yang lain masih tetap tak kirimi. Jadi kayak Rana Kasang katanya masih ada itu, ya nggak apa-apa. Nanti ketika ikut udah tahu kiriman email terakhir itu sampai mana. Bella Sang, Angel Sang, terus tumben nih si apa, si Hentai nggak ikut. Ya, jadi nanti tolong dibantu senggolin, mereka masih tetap ikut kan gitu, jadi biar materi tetap dikirim. Oke. Okay. Gita Sang jadinya ngambil apa sih? Jadinya ngambil matematik. Hah? Wah, matematik. Sugaku gak suki des. Suka matematik? Iya. Tapi bagus. Oh. Matematik itu dasar semuanya soalnya. Bagus gitu, bagus. Jadi nanti kamu bisa ngelesin anak-anak Jepang yang cilik-cilik itu matematik, bisa dapat bimbelnya, bisa dapat ngajar kelas bahasa Jepangnya. Sugoi desu. Kalau yang satu lagi maunya keliling kedubes. Dari kedubes Zimbabwe, kedubes Nigeria, kedubes Kongo. Zimbabwe juga. Makanya dia pengen belajar bahasa Swahili katanya. Zimbabwe mah enggak. Ada gitu. Astaga. Enggak bohong tuh Sensei. Ya itu. Gak tahu itu kenapa. Jadi habis Korea, Jepang, nanti Swahili. 2 bulan lagi dia mau belajar. Gita keren. Karena dia ngambil matematik, misalkan dia nanti iseng gitu ya, pergi ke Jepang, pindah, dia ngajar, S2-nya dia bisa ngambil macam-macam. Oh nah, iya. Iya, lo S2-nya lebih gampang. Jadi lo mau ngambil teknik, misalkan informatika untuk programming dan kawan-kawan, lo lebih gampang karena logic lo udah dapet.
basic matematik. Dan kalau itu lu bisa kuasain, mathematician tuh paling banyak diperluin di dunia. Jadi lu ngarahnya mau kemana aja bisa. Mau ujung-ujungnya jadi nuclear engineer bisa. Tapi jangan-jangan nuclear engineer ya. Nuclear udah mau di ini soalnya. Udah mau ditiadakan. Jadinya lu percuma jadi nuclear engineer sekarang. Tapi kalau lu mau fokus kayak ke cold fusion reactor nuklir, tapi powernya lebih kecil, bukan power yang kecil, inti nuklir yang lebih kecil dan dia itu benar-benar tahan gempa, itu lu bisa fokusin. Atau kalau lu mau jadi physician, 2 tahun yang lalu master udah ketemu. Nah, kita tuh masih ngelanjutin penelitiannya itu kenapa ya di planetnya kita dalam galaksi itu justru menjauh dan ngedekat, itu masih terbaru. Belum lagi teori yang lain masih banyak, speed of light itu juga masih baru teori. Jadi kalau lu bisa memecahin speed of light benar-benar untuk space traveling, itu lu bukan cuma dicari sih, lu diuber sama siapa aja yang lu mau. Lu tinggal ngomong lu mau join ke SpaceX, lu bisa gitu. Kita sah. Jangan sampai di Uber atau diincar sama Interpol lo ya. Possibility lo. Lu pastiin aja. Kalau lu nanti misalkan kerja di bidang-bidang yang agak-agak berbahaya fokusnya, kayak misalkan nuklir segala macam, itu bisa lu disalahartikan gitu lo. Jadi lu benar-benar harus cek dulu orangnya siapa yang bakal kerja sama lu, backgroundnya kayak gimana. Jangan sampai lu nya bener, tau-tau salah satu anak tim lu yang ngerjain misalkan cold fusion reactor ternyata incerannya Interpol, ujung-ujungnya lu ya kena. Pak Elsa, ya kelas 2 ya sekarang ya? Iya. Kelas 2 apa kelas 3? 2. 2. Ini oke, masih punya 2 tahun. Setahun lagi masuk ke minta beasiswa SMA di Jepang. Saya kelas 3 deh. Kelas 3 deh. Gimana tuh dia? Bahkan enggak tahu kelas berapa. Paling gampang. Ah, masa sih? Si itu emang kelas 3. Kan umurnya sama. Enggak deh. Beda setahun ya? Apa sama? Ya, beda setahun. Oh iya, kamu kelas 3 sih, Anu kelas 2 berarti. Iya. Anu tuh ini ya, Laura ya? Siapa maksud Laura? Bukan. Kok Laura sih? Siapa namanya? Lupa. Semeweonya. Merek salah satu. Merek salah satu vitamin. Livia. Vitamin C. Livia ya? Ipi. Ipi. Sedih. Ipi. Kan emang itu vitamin. Livia ya dulu namanya kan? Bukan dulu. Udah putus. Langsung klarifikasi. Ya Allah. Klarifikasinya langsung loh, tapi enggak ngomong dia. Iya nggak ngomong langsung ngechat, jadi semuanya langsung lihat berkata-kata. Kita kan masih tahunya kan masih. Jadi lu ngomong juga nggak apa-apa lah. Udah habis tadi pas kita. Oke. Undip itu kan Semarang ya? Iya Sensei. Kalau sudah masuk kelas tatap muka, berarti kan gak jauh, cuma 2 jam dari Jogja, ya kan? Kenapa tuh? Jepang-Jepang kan banyak ke Jogja. Udah akhir pekan jadi guide traveler. Sini, saya seorang matematikawan, saya bisa nuklir. Kamu mau jual nuklirmu kemana? Saya yang ini, yang Jepang udah gak ada program fasilitasi. Ada Black Organization masih ngincar nuklir. Itu si Conan masih ini ya, Conan, sama Heiji. Conan maksudnya. Tapi in real life, Jepang kan yang Fukushima kemarin mutusin dia akan ganti renewable energy-nya, enggak pakai nuclear power lagi.
Udah, jangan bilang kata-kata mutusin. Aduh, gak enak. Langsung live loh. Langsung live. Gak enak. Langsung hilang. Mami sih, Pak Relsan. Guys, berarti Rabu kita mulai bab 6. Nanti saya kasih materinya dulu. Tolong dibaca sama sukudainya yang agak berlebihan. Maaf ya. Oke, okay, Sensei. Hai, Sensei. Hai, kewa. Tomo arigato gozaimasu. Shitsu resimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, Sensei. Sensei. Ternyata enak suaranya.